Oh, dah dapat nombor telefon? Hai Joe, sorry Joe, saya baru sampai rumah tadi. Tadi Joe call tadi ada function tadi. Oh, tadi saya dah balik dah. Ya, 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 ya. Eh, ada dah. Tak, ada okay. Dah. Saya try support jap. Tapi dia dia orang punya persiapan ko. Dia orang sonok bila saya bagi peluang dia orang jual JC. Dia sonok. Itu real cukai saya bagi peluang untuk jual tengok, ramai ramai beli. Tapi baguslah awak buat macam tu, at least ada orang macam yang pihak-pihak lain macam tak ada inisiatif dia untuk nak promotekan M3 ni. Itu part of the kita punya liga apa walaupun amateur league. Dia orang nak lock kerusi malas syukur. Copot masuk lah copot pick. Kita dah invite dia. JC Club M3 lawa-lawa. Oh, ya ke? Weh, lawa-lawa aku. Serius. Lepas tu, JC ni pula local lah, local brand. Oh. Kawan kita tak telefon kita pun. Mak dia tengok. Dia tak ever join. Kita sanggup keluar tadi. Dia dah masuk komen tadi, kita sanggup keluar semua balik, masuk balik nak invite dia, dia tak accept kita. Tak apa, tak apa. Korang tak nak accept, kita layan. Kita berdua pun boleh. Boleh hidup tanpa dia orang. Korang ajar. Kau nanti kau, hari yang awak Faiz Gurun ada, Faiz Gurun. Faiz Gurun, kau masukkan Faiz Gurun. Kau masukkan orang kedai. Ada, 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 dia ada. Sekejap, sekejap, kita settlekan ni. Syafiq, Syafiq cakap tunggu jap. Kau masukkan Faiz Gurun tu, orang hebat, orang Kedah hebat dalam berkata-kata. Fuh, asyad. Tak, apa nama? Eh, kau nanti, hari yang awak free, kalau game M3 ada, kita pergi tengok aku. Kita pergi tengok, dekat KL boleh lah. KL lah cerita ni, takkan nak pergi sampai Langkawi. Langkawi, kalau Langkawi orang sediakan tempat tidur, okey. Nampak sangat muka belagak. Macam Pak Guru dia mesti dah keluar ni. Tak ni, dia suruh kita tunggu dia ni. Siapa? Itulah, apa nama anak Parahim ni. Ah, Police United pun, Police United eh. Police United pun main M3 eh. Botak, botak. Oh, maksudnya Police United ni kembali ke arena bola sepak lah. Berapa lama dah. Yeah. Bagus lah. Tak, dia orang ni sebenarnya biarlah dia orang start daripada zero pun okey ko. Daripada geng-geng yang belagak macam tahu pasal bola ni. Betul, betul. Dia orang tak apa tak terlibat dengan politik pun kan, dia orang buat sendiri kan. Betul. Jadi dah berapa tahun dah juga kan Perlis tak masuk dalam bola sepak kan? Betul. 3 4 tahun ada. Oh, lebih. Lebih, lebih ya. Kan? Oh ni apa nama ATM main kat Windef. Tak dengar suara. Okey, main. Okey sini. Sekarang ni bola mamak dah tak ada dah ni, tak ada apa aktiviti ke? Kita orang merindui bola mamak. Dengar suara-suara yang terakhir tu, ini bola kita. Hey!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuba kat mana tu? Rambut dia. Cuba kat mana tu? Ui, rambut Syafiq Rahim, ya Allah. Dekat Dubai eh? Dia dekat Dubai ah. Saya Pinky Blinders. Dia dekat rumah Johor, quarantine bos. Oh, quarantine kat rumah eh? Eh, dah berapa hari dah sampai? Dah lama dah sampai? 2 hari baru. Lagi berapa hari? Lagi berapa hari? Lagi berapa hari? Dia seminggu eh? Seminggu kot. Saya sampai Ahad. Alhamdulillah saya ni sampai Ahad je lah. Pasal saya dah booster. Oh, yelah 7 hari. Tapi dia tak mau booster. Siapa? Siapa? Adalah orang tu. Orang tu tak mau booster. Tak, tak. Benda ni semua asal kena cerita dalam ni. Eh, tapi dah bahaya keluar. Bos. Ada kawan saya pun arwah. Eh, pasal sial lah ni. Dia nak cerita bahawa dia dah booster, dia kacau kita yang dah tua ni lah. Kurang ajar macam manusia lah ni. Tak, dia boleh cakap dalam keadaan tenang lah. Eh, jangan bos, kawan saya. Dia macam nasihat kita lah kau. Itu lah pasal aku ingat kawan dia sakit tangan ke apa, meninggal lah dia cakap. Aduh. Bergurau, takkan tak boleh. Bos, satu pengalaman yang banyak eh, friendly match kat sana eh. Mantap bos, serius mantap. Baik, eh? Baik. Tapi mantap. Aku tak nampak kau main sangat pun, kau main dia? Atau pergi melancung? Tak, eh, saya bila main, tak ada live. Tetapi, informer bagi tahu aku. Informer kata copot apa, lain macam. Boleh pulang Malaysia lah balik. Boleh pulang Malaysia lah. Ini kali dia memang betul-betul. Lah. Ataupun sepatak Moskow tu nak ambil dia. Wow. Sabar. Sabar. Oh, belum sepatak, belum lagi. Belum lagi. Sepatak Moskow tu nanti lu. Okey, tetapi dia ambil dia bos. Sepatak 500 ambil saya. Jadi askar. Tapi banyak maklumat sampai bagi tahu kata lain macam copot kali ni. Lain macam kan. Betul. Tak, bukan. Awak nak main betul lah kali ni. Maksudnya bukan sebelum ni tak main betul. Maksudnya awak nak fight juga tempat walaupun yalah. JDT ni copot is back. Copot is back. JDT team semuanya department solid. Jadi nak kena fight kan. Tu je. Betul. Ko, kita nak pakai baju dia dari hari ke hari tak boleh ko. Eh, kedekut tak boleh kedekut. Ha? Apalah bu. Saya dah suruh datang kedai pilih apa nak ambil. Pan. Nanti kita pakai baju dia lah. Sebut betul. Sebut betul. Nanti kita pakai baju dia lah. Tak, bukan. Sebut betul-betul yang awak minta hari tu. Minta apa? Ada, awak salah sebut. Awak sebut itu. Terlupa ke? Apa dia buat? Budi. Awak coba nama. Pot, tak apa pot. Nanti abang mesej awak apa dia sebut. Kang memalukan kawan-kawan dalam live ni. Tak, saya satu je. Permintaan saya satu je. Saya dah satu. Tak boleh. Pot, kerusi tu kalau tegur dengan pakej tegur kerusi tu dengan tek lalat. Boleh hey, dah ada orang lock lah. Dah ada orang lock kau sini. Sekarang ni orang tengah lock. Kerja gila lah. Kusi dengan umur sama je. Tak, dia cerita tadi. Kali sebelum-sebelum ni kita orang buat video call. Betul, sembang-sembang. Dia pegang muka. Muka ni macam ada macam. Apa dia kau? Muka ada apa kau? Tak payah nak cerita dalam ni. Macam, yalah kulit-kulit macam ni kan. Tapi tak sampai hati nak cakap. Kau kita ni dah tua. Sesudahlah nak pergi bersama muka ni kan. Eh, muka flawless apa bos? Suka dan itu bulu rambut. Bulu rambut panjang lagi. Ban. Yeah. Nanti kita ambil baju, collar 10 set, hoodie 10 set.
Nanti kita kita pakai baju dia. Hoodies, eh? Hoodies. Bukan kudis. Bukan goodies. Bukan goodies. Bukan kudis. Bukan. 19 bulan, 20 bulan. 19 bulan ke 20? 19. Datang kedai, ya? Berapa bulan? Saya ada buat event sikit. 19 bulan, insyaAllah. 19. 19. Hari Sabtu. Nah, Sabtu. Pukul apa? Petang ke apa? Pagi-pagi. Ah, pagi, okey. Okey. Pagi, okey. Pagi, pagi tak boleh. Eh, pagi. Pagi boleh lah, ko. Dia pagi-pagi dia pun pukul 10-11 kan? Tak ada. Betul. Kalau saya tak ada, kalau saya tak ada tu maknanya saya di sini. Saya ada tahu, tadi. Bukan pukul, bukan pukul 8 kan? Baik. Start pukul 8 insyaAllah pasal ada kayu basikal dulu. Tapi nanti boleh datang. Pukul 8 ban, takut training. Tak, saya dah tahu nanti pukul berapa. Sebab tu dia cakap pukul 10-11. Yang awak beria sangat nak buat pukul 8 tu, dia tak ada apa-apa pun. So kita ikutlah pukul 11. Bot, keluar bot. Kan? Saya dah dekat sebulan tak jumpa anak bini ni, bos. Tahu. Nampak rambut tu dah berkoping dah. Kat bawah telinga tu dah berkoping, nampak. Aduh. Sampai bila, Bik? Sampai 8 bulan itu, ni. 8 bulan. 8 bulan malam. Oh. Tapi best lah. Okay, macam show lah. Kali ni punya pre-season show lah. Ya? Yeah. Betul-betul nak tahu level kita kat mana, kan? Betul-betul nak tengok tahap kita punya level tu kat mana. Jadi team level. Kita sampai ACL. Sampai ada orang cerita kat saya, makan pun, time makan pun nutritionist tunggu dekat tempat makan kau. Ini kau tak boleh ambil protein kat ni. Oh, kalau saya patutlah saya tak boleh main bola aku. Kalau main bola mati kau. Aku tengok sedap ni, aku nak sebat je. Alah, yang training buat Astro buat program pun perut tak kurus, buang masa je. Bukan ini nak suruh dari pemakanan. Tak payahlah pot. Sama sembang je pot. Perut sama je pot. Bukan Astro. Aku ingat rakaman tu dia buat, masa dia buat tu 1 minit 2 minit dia keluarkan peluh, lepas tu dia lain rehat. Ya Allah ya Tuhanku. Senapas tu. Ni bola mamak dah tak ada, jadi apa? Tunggu. Itu pun dia maki saya lagi. Awak tengok. Ko. Bot, awak tengok. Dia maki saya macam-macam. Awak tengok. Awak tunggu. Bola mamak dah tak ada. Kita rindu bola mamak pun. Kita rindu. Kita merindui bola mamak pun. Tapi siaran terbaru dia mungkin orang tak rindu bola mamak lah. Awak tengok? Tak. Awak tengok. Tunggu pengumuman dalam masa terdekat. Wah, betul punya show. Sport Evo apa SR8 akan sponsor Hafiz Alamat kan pakaian. Boleh, tak ada masalah. Sponsor Evo tak ada masalah. Dia dah keras lah tu Sport Evo, dia keras. Dia menapas ke tak tu? Bukan. Masalah dia sekarang ni bila suruh pergi ambil, awak sering kemangan dengan bangi dekat je pun. Saya Syak Alam. Lepas tu awak komplain, "Ban, tengok ban. Dia suruh ambil baju dia tak bagi." Awak paling dekat dengan kembangan, pergilah dekat bangi tu, bukan jauh. Saya Syak Alam. Pasal dia ada pattern-pattern dia. Kalau saya nak, boleh je bagi. Saya suruh budak saya makan ke apa ke, delivery. Tapi takut nanti tak muat. Sebab dia ada cutting slim, dia ada cutting regular. Kan? Weh, cutting fat tak ada, cutting fat. Kau cutting slim, cutting regular. Yang atas tak boleh pakai, dia cutting fat. Kan badan fit semua. So tu sebab saya cakap pergi kedai test. Kalau kita pergi go, kita rembat semua go. Dengan baju bong-bong tu pun kita ambil. Nak pula basikal dia ada kat situ kan. Dengan basikal-basikal ni kita angkat. Bil Syafirahim. Mampus. Tak ada masalah. Tapi game-game itu best, game paling best ni lah. Lawan mana yang best? Rasa awak sama yang best lah masa tu.
Saya rasa semua paling best. Semua best. Semua game best. Kita draw 3 kali, menang sekali, kalah sekali. Tapi semua intense lah. Semua game intense. Kita top up satu game lawan Arabnya tu lah. Syabab Ali tu. Syabab Ali tu pun team baik kat UAE. So, itulah apa? Kita test semua foreign yang baru. Tapi semua memang bagi the best lah. Give the best lah. Semua player lokal dengan foreign, semua bagi the best lah. Saya tak ko, saya tak sabar nak tengok Ramadan. Ramadan. Oh. Dia orang cakap, oh dia buat baik daripada injury kan. Tetapi dia punya sizing dia sekarang ni, dia punya body pun kau-kau. Syukurlah. Syukur. Awak tak tengok, tengok syukur, live. Eh. Kau syukur kau dah tak tengok perut dia. Kau tak tengok perut dia lagi. Sikit air je lagi. Sikit air je lagi. Dia bawa perut dah. Tak ada berganti. Belum ada berganti squadron lagi lah. Betul. Itu saya tak nafikan. Eh, orang tanya kedai awak. Kedai awak. Orang ada tanya tadi. Kedai awak dekat mana? Kedai Syafiq Rahim dekat Bangi. Apa ya? Evo Mall Bangi. Nah, Evo Mall Bangi. Betul. Nanti kita buat live ah. Ha? Kita promote baju-baju tu. Don't worry, insya-Allah. Baik. Nanti hari Sabtu nanti kita kalau pergi kita buat live lah. Ha? Sebab baju tu kita akan ambil semua live tapi kita akan buat live lah. Ha? Ambil tetap ambil tapi kita promote buat live lah. Ha? Aduh. Mungkin ada kita buat yang post tepat bola bagi masuk dalam tu. So ada kita punya ni lah. Okay, jadi kepada hampa ibu orang ni, kepada yang duduk di Bangi, hampa boleh pi dekat kedai Syafiq Rahim hari Sabtu ni Sabtu depan? 19 bulan. InsyaAllah. 19 bulan. Nanti siap Sabtu poster ni. Sabtu depan. Siap poster share dengan kawan-kawan. Kawan-kawan boleh promote. Baik bosku, no problem bosku. Sekarang ni awak kena bagi dekat seorang lagi kawan kita. Siapa? Razman Roslan. Dia pun sekarang ni sejak-sejak dah nak start berjinak-jinak dengan Isro Arena ni macam-macam. Oh, ya ke? Ajak main bola. Ui, dahsyat lah Razman. Tapi pagi main golf. Pagi sekarang ni tak pernah tengok. Gambar setiap pagi main golf lah. Ya? Yeah. Ui, dah boleh minta stroke lah kat dia. Boleh. Suku Adam pun tengah ni, dia tunggu awak balik sini, dia ajak main golf. Dia pun dah main golf lah, Suku Adam. Eh, betul ke, bos? Tak payahlah, aku jadi KD je lah, jadi KD. Awak bagi tu. Bating. Bating insyaAllah awak boleh, bos. Bukan, bating pun tak boleh. Dia datang bebal dia datang marah dia. Kan? Telalat dia tu keluar cahaya je, habis semua kena maki. Tak. Lalat ni dia boleh ni lah. Dia punya ukuran tu tepat lah. Tepat go. Tak, Syukur Adan dulu mungkin tak boleh. Syukur Adan sekarang boleh. Sama go. Sama tu. Eh, tak ada. Saya tahulah. Saya kenal. Saya tahulah. Kalau dulu mungkin dia kalau pukul satu tak jadi, memang dia baling ayam tu. So kalau sekarang mungkin dia pukul sekali tadi tak apa. Dua kali sabar. Atau umur je, atau usia. Tukar cerita lain. Okay. Next chapter. Next chapter tak adalah kita nak tolong promote kawan-kawan kita punya business. Oh, saya alhamdulillah. Saya net 2022 ni banyak nak tengok kawan-kawan yang buka business, kita support lah, tolong promote kan. Tapi Sport Revo dia dah kukuh dah. So far dia dengar dia nak buka lagi brand lain kan. Dekat mana nak buka? Alhamdulillah. Dekat Johor. Dia nak buka lagi satu tempat. Pot, apa saya tak? M3 tak ada sponsor mana? M3 maybe next year lah. Yeah, sebab kita kalau dah masuk dalam bidang ni, dia
kena tahu lah. Itu hari saya test saja je masa Liga Perdana tu rumah tu dulu. Langgar United tu. Saya nak tengok macam mana lenggok dia kan. Tapi kalau nak nak betul-betul, nak bagi proper betul-betul, memang ambil masa sikit. Tapi ambil sekarang masa. NFDP awak kan? NFDP. Dah habis lah kot. Dia satu tahun. Dengan AMD dah habis lah. AMD dah habis. Tapi itu MSN beli pada kita. So sekarang ni dia mungkin ambil brand lain. Kali ni saya mungkin saya dengar dia nak ambil, dia nak buat kontrak 3+1 lebih kurang, 3+2 macam tu lah. Awak tak mau sambung ke? Apa? Tak mau sambung? Saya sambung dah. Apa, saya dah masuk untuk sambung. Tapi kita tengoklah rezeki ada ke tak ada. Itu je lah. PM tepi lah. PM lah tepi. Dah lah. Kita percaya pada rezeki bosku. Kalau ada, ada lah. Takut. Go. Takut. Kalau dia, kalau depan-depan ni aku tempeling bos. Kau cuba kita, play kita. Oh, dah 35 dah bos. Bukan kita pakai kabel, dia orang cakap betul-betul jangan pakai kabel. Bukan pasal kabel, kita buat macam tu, maksud dia kalau apa-apa bagi tahu, maksud dia kalau perlukan bantuan apa-apa, kita tolonglah. Bantuan tu dari segi experience, betul tak, pengalaman? Betul, nak bercakap kabel ke apa, dia experience mana perlu touch up sikit, ketak kerja dia. Itu lepas tu contoh lagi kalau nak present contoh. Ya, yeah, betul. Maksud saya faham maksud Abang Hafizal tu. Tapi dia orang itu yang macam ni tu. Tak. Rasa masa kita cakap tadi dia pusing lah. Bila dia pusing, telalat tu ternampak kat kamera, dia macam sang. Saya dah tak nampak dah bos. 42 tahun ni saya dah tak nampak dah telalat bos. Mungkin dah makan di usia kot. Ni apa tapi tangan? Tapi orang rindu dia main Malaysia. Saya rasa satu hari, saya rasa tahun ni tahun dia main Malaysia balik lah. Pok, selama pok. Lepas ni kau dapat main dia buat. Dapat kolam main. Kan saya dah cakap dah dengan Zuri Tohi. InsyaAllah kalau diberi peluang, bukannya saya kata saya ni kau kena panggil ke apa ke, tak ada. Kalau diberi peluang, kalau diberi peluang. Based kepada performance lah ya. Pada performance. Kalau saya dapat minit permainan yang banyak dekat JDT, kalau diberi peluang pula untuk national team untuk main, insyaAllah saya pergilah. Itu maksud saya. Sebab awak tahu ke Ban, dia ni kederat dia masih baik lagi tau. Hafizal Ahmad 2022 kita panggil Hafizal Ahmad. Kederat dia masih baik lagi. Sebab dia training pun dia salah-salah, dia nampak ya macam ni gila-gila, tapi dia kalau training dia lari depan. Tak, saya betul. Sebab tu ini kadang-kadang bila, bukan puji, sebab dekat Melaka dulu macam tu lah. Tu sebab aku takkan duduk satu grup dengan dia. Sebab dia punya taik, macam dia taik basikal lah 80km sejamnya lah. Boleh mati yo. Tapi tapi dia bila dia balik ke Johor tu, dia memang nampak. Dia dekat Dubai, saya dapat maklumat. Hari-hari maklumat sampai. Kita tanyalah kawan-kawan kita yang pergi kan, siapa macam ni. Tapi report yang dapat tu, not bad Syafiq Rahim. Aduh. Pok ni serius, pok. Ni serius, bukan nak makan pun tak ada. Ni cerita serius. Tu bukan makan, tu puji. Tak takut dia anggap kita makan dia. Next. Next chapter. Tapi betul lah kawan-kawan awak yang kat sana ada cakap performance dia bagus kan? Yes.
Dia show dia punya satu karakter lah, karakter yang untuk generasi baru lihat walaupun umur 30 lebih still nak work hard untuk team. Tu satu benda yang positif untuk dia. Awak sejak jadi assistant coach ni cakap apa dia pun pandai banyak lah. Nah, awak cakap semua nak tambah perkataan-perkataan orang putih tengah-tengah. Baguslah aku. Pasal tu gambar. Dia dengan team KL tu bagi top. Dengan Syarum punya gambar kot. Saya tengok. Saya cakap pun dah lain lah. Different. Different level lah. Bila saya tengok gambar tu je. Belum saya tengok video lagi. Saya tengok gambar je. Different level lah. Kalau tengok kalau tengok video tu kena terfaham dia past tense ke present tense. Oi. Cubalah membimbing sikit. Aduh. Cheers. Aduh. Nah, cheers boleh tapi kerusi tu jangan pakai kerusi tu. Motor tua kan. Aduh. Orang tua suka naik duduk ke situ. Orang tua bos. Duduk ke situ. Tapi dia habis ni mesti dia balas dendam ko. Berapa lama dia naik basikal tu? Dia naik basikal. Dia mesti naik basikal yang mana ni tengok. Tak ada. Dia dah start nak game. Dia tak kayu lah. Bos pun tahu. Mak. Dia kalau dah nak start game dia tak kayu. Dia kayu time dia pre-season je. Time break season. Lepas tu pre-season dia dah tak, dia kayu just untuk ada aktiviti-aktiviti macam tu untuk maintain je. Dan nak dekat game dia takkan buat punya. Basikal tu dia akan parking kat dinding. Lama-lama nanti kita ambil lah. Kita ambil je. Tak apa. Laki bininya basikal tak pakai pun lepas tu. Jangan. Habis liga je. Kita pulang lah balik. Baru dia kayu. Dia, Zandra pun ikut dia kan? Jangan macam tu, bos. Terima kasih kepada Makan Bola. Makan Bola pun tengok live kita ni. Almari kasut. Siapa nak beli kasut bola, boleh pergi kat almari kasut. Makan Bola? Makan Bola. Ni portal-portal. Bola mamak dah tak ada jadi nama Makan Bola? Bukan. Yang tu orang lain punya. Aduh, aku... Kau cepatlah minggu depan kau, kita nak umum kau. Dia tak habis-habis, duk habis makan ni kan. Bola mamak tak ada, bola mamak tak ada. Bola mamak Astro punya. Bagi saya teka apa lepas ni. Apa dia? Astro bola. Apa dia? Tak Astro bola, bola Astro. Dah mamak dah tak ada, ganti Astro Petiau. Asuh anti pun dah mati lah. Apun saya tahu dah. Fusion bola, fusion. Kataan masalahnya sikit bola. Ramai betul lah. Tak payah sibuk-sibuk lah. Apa je ni, kau tak payah sibuk-sibuk. Kau pergi main bola je lah. Betul. Selagi boleh main bola, kita main bola dulu. Awak pun jangan sombong. Cakap elok lah kan dia. Sebab apa? Besok awak jadi assistant coach, awak nak lawan JDT, awak jumpa dia lagi. Tak ada. Kalau dia dalam squad. Wah, tadi kita dah lambung. Awak makan dia macam tu je. Dah memang tak ada dalam squad lah. Bos, saya kena gantung. Dia kena gantung kan? Tak. Saya tengah buat ni rayuan. Saya dah minta maaf. Memang perform lah. Tak ada punya. Kalau ada memang celaka lah. Kau kena gantung lah. Sibuk. Saya buat rayuan. Oh, 26 bulan ni game. Gantung lah, Pik. Saya buat rayuan. Tengah buat rayuan. Dia kalau kena gantung, dia akan hantar aku mentabak lah dekat bilik. Dekat hotel. Mentabak macam ni? Kalau dia kena gantung lah, memang aku paksa dia suruh hantar mentabak lah. Sebab saya tak main, saya assistant coach boleh makan. Saya tengah tunggu keputusan. Nah. Tapi tahu tak apalah, tak apa. Ban. Sekali confirm tak kena gantung lah contohnya. Aikim tak dalam squad. Tak apa bos. Janji saya usaha.
Saya berusaha untuk adakan benda tu. Tengok saya cakap kau. Jadi dia dah ni, dia dah mature tuh. Dah. Dia late mature. Sebut umur sebut mature ataupun sebut mature ataupun elok-elok lah, janganlah mature. Orang putih betul lah. Apa? Alah, dia ni matang selepas dia tua baru dia matang lah, senang. Semua nak marah. Semua nak marah. Kau sekiranya okey lah tu, umur dah pergi baru matang. Jangan matang sebelum umur. Oh, tak ada lah, kau ni matang lewat orang panggil. Ko, slow ko, kita nak ambil baju kat dia ko. Oh, okey, boss okey. Baju tu tak bagi. Kita ambil sebulan dulu aku. Ha? Ambil sebulan dah. Kan, kita ambil untuk seminggu tercakap pula. Alamak, tercakap lah pula. Ha, sebulan lah. Bulan kedua kita tanya dia lagi. Kalau dia dah tak nak bagi, kita cari lain pula. Nike pun bagi player dia 3 bulan, 4 bulan sekali. Ini 10 sekali nak ambil. Kau banyak betul tak eh. Kau, dia samakan kita dengan Nike kau habis. Kita kalah kau. Nak bagi biarlah ikhlas. Tu aku cakap dia tak ikhlas. Kau tak percaya. Dia ikhlas. Tapi kalau ikutkan brand-brand yang lagi besar tu pun 4 bulan. 4 bulan sekali baru bagi. Ini brand yang baru nak berangkat sebulan sekali yang era betul. Tapi apa pun yang goodies tu. Yang dia nak pakai goodies tu. Kan? Yang goodies tu saya nak bagi dia pakai elok. Sian ni. Dia suka goodies tu, goodies. Kudis. Goodie bukan goodies. Hoodie. Dia kata cantik. Dia kata ban, cantik ban yang tu copoknya tu kita kena ambil. Woi, ni yang first quarter ni yang tengah nak bikin ni lagi cantik. Oh. Bila keluar tu? Yellow. Sebelum minggu depan. Nanti saya check, tapi memang tengah buat lah. Dia first quarter untuk brand kan, untuk jaket semua, hoodie. Perempuan punya lifestyle punya. Oh. Saya pun macam terkejut tu. Macam mana saya boleh buat macam ni? Fuh, cik, lagak tu. Kita tengok. Dia datang riak dia tu, memang macam musibat tu tak? Nampak? Tak ada lah. Tak apa. Tak apalah, dia kata cantik. Elok. Kita tengok lah benda tengok. Cantik lah, cantik. Dia cantik. Nah. Lifestyle. Kalau nak buat... Kalau boleh biar minggu depan ada lah benda tu sebelum 19 hari bulan. Bos, kalau tak ada pun saya hantar. Sebab yang atas tu nak kena test pakai juga. Sebab dia training dengan Astro tu aku tengok, perut sama. Kacau. Kalau kau buat slim fitnya body, tak boleh. Dia tak boleh. Nak kena buat triple SL 5 kali SL punya leceh lah. Kenapa saya cakap, bang? Mr. Christopher tu pun pakai SL. Berapa SL? SL. Ha. Oh, tengok kau. Awak sedap mulut je. Atas dia M pun. Atas M. Pertengahan dia SL, double SL. Mana ada orang jual baju atas M bawah SL? Tak ada. Tak potong je lah. Logo kat atas je pun. Potong tengah-tengah tu. Pakai baju dalam. Pok, jangan cakap banyak. Jangan bagi kat dia. Bagi kat saya sudah lah. Dekat dia tak bagi lah. Kan? Pasal Potong tengah-tengah. Aduh. Mula, bos. Ini apa nak ulas palis bangsi apa-apa ni, tak ada ni. Kita malam ni kita just ni je. Lama tak live dengan Copot. Orang pergi, dia pun tak ada beli buah tangan untuk aku daripada UAE pun tak ada pun. Bos tak keluar, bos. Tak boleh keluar, eh? Fokus.
untuk pre-season. Hidup nak, hidup nak benda free. Fokus. Kawan tu pergi main bola, bukan pergi melancong. Kau beranak kat mana, Ban? Kedah kan? Kau hajar kau ni macam orang Melaka lah kau ni. Aduh. Semua. Masih dekat Dubai ke? Tak, tak. Copor dah balik dah. Copor dah balik dah. Dah balik dah. Tengah quarantine. Hari Ahad lah saya buat. Ahad lah. 20 bulan eh? 20. Eh, tak sampai 20 bulan dah. Awak dah booster. 7 hari je. Tak, hari Sabat ni lah. Ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Habis. Haa, dia orang 5 hari je. Yelah, dia orang 5 hari sebab dia... Brand so, Syafiq Rahim akan lantik agent. Nak, Pak, ada orang tanya tu? Ada. Kita akan bagi dia punya konsep untuk siapa agent berapa nak kena. Lepas tu tokis agent tu cakaplah cara konsep-konsep benda konsepnya, sebab cara konsep sama harga berapa. So bila pop store harga berapa, nak buka kedai harga berapa, so macam sebab saya nak bagi pada orang first sekali idea ni. First kali saya buka pada pemain-pemain bola sepak ah yang nak berniaga, so dia tak tahu nak buat. So kita tolong dia. You jadi bos dekat sini, kedai ni, atau apa konsep dia macam mana. Tapi saya akan bekalkan everything. Ah, macam tu. So dalam pada satu mana-mana yang memerlukan. Lebih kurang macam okay, tu. Makan bola. Makan bola. Awak boleh tanya copok lah lepas ni. Dia akan cerita lah macam mana nak buat. Sebab tu saya cakap live saya ni kadang-kadang bukan setakat live. Kita nak membantu. Copot pun kita nak tolong bagi semua orang kenal brand brand anak tempatan. Dalam masa yang sama juga boleh bagi ruang kepada orang lain berniaga dan sebagainya. Betul buat? Betul. Ni bukan brand SR8 tau. Ni brand sports revolution. Brand SR8 ni not commercial. Pasal orang yang minat kita je mungkin orang tu nak beli. So ni brand sports revolution maknanya semua orang boleh guna, semua orang boleh pakai. Of course lah ada identiti Syafiq Rahim tapi dia lebih global. Nah, dia lebih orang tak ni lah kadang-kadang oh malu oh nak pakai brand kita ni. Oh. Rahim brand SR8 brand ni. Macam SR8 tu macam, macam bawah Umar, dengan saya ni. Macam Umar dengan ni. Kita tengok lah. Kan dia dah kodoh dua macam tu. So macam bos Kuadan lepas ni OX. Sebagai faham. Sebagai apa pemain sepak yang berjaya coaching sekarang lepas tu pemula jadi ni kat situ dah nampak dia punya ni dibimbing oleh Hafiz Alamat lagi mana tahu Esso Arena pakai Sports Revolution possible lepas ni. Bau kita boleh suara. Takkanlah nak saya nak pakai lining je kan. Lining pun dari luar, dari negara luar. Support lah negara kita sendiri. Airport. Habis je live ni. Airport, serius. Habis live ni. Ini cerita, bukan cerita lawak, cerita betul. Yeah. Esok kita bincang sikit. Nanti datang Esro. Sukan si nak dekat ni. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Ko, yang ni awak ingatkan saya ko? Saya takut saya lupa ko. Hey, ko aja dia orang ingat kursi aku ni RM10, dia orang lock ko aja. Dia kata kursi aku ni sponsor daripada Nike, ko aja dia orang dengan up RM12, ko aja lock.
Dia main-main bos, eh. Dia main-main dan kursi apa ni? Oi, hey, slow up 1200. Nah, juan. Aduh, macam-macam. Aku baca-baca dengar copot cakap baca-baca komen kau ajar dia. Oh, up lagi 1400. Sudahlah pasal kursi jangan gaduh-gaduh lah. Nanti kita support, kita cerita pasal copot nanti. Nanti Afizal PM tepi lah. Okey ya, satu lagi. Satu lagi ya saya wawarkan. Mungkin idea ni secara spontan saya bagi. Kalau yang duduk di area Bangi 19 bulan ni nak jumpa saya dengan Syukur, dengan Syafiq Rahim, jom sama-sama kita meriahkan aktiviti-aktiviti yang ada di Sport Evo. InsyaAllah. Kalau diberi kesempatan insyaAllah. Tapi memang Ko, kita beria nak datang kan. Kita beria nak datang, sekali kita datang dia tak ada dekat Johor ko. Aku percaya. Itu aku percaya. Kan, saya dah biasa. Itu perkara dah biasa. Komitmen saya terhadap bola JDT ni more daripada semua benda. So, kalau saya diberi apa orang kata, kalau tak ada training, tak ada time untuk tak ada training, hari tu mungkin saya pergi. Masuk dah, tapi event still there. Event mesti, event tetap jalan. Masuk dia macam makan tu. Bola, saya kan? Saya panggil Bos Syukur, saya panggil Abang Afizal untuk memeriahkan lagi event. Yes. Makan bola, awak boleh wawarkan makan bola, nanti saya bagi poster untuk kita serbu Sport Evo di Bangi. InsyaAllah. Jangan lupa kita ada sebab kita ada barang-barang yang lain juga. Basikal, kita ada brand basikal juga. Kita ada futsal Bigos. Kita ada golfnya brand. Semuanya local brand lah. Local brand. Bukan daripada local brand. Oh, akan datang insyaAllah, akan keluarlah kasut. Jadi kita buat Figos X Sports Evo lah. Untuk sports shoes, untuk boots. Tapi boot untuk kanak-kanak lah, untuk budak-budak yang mahal. So budak-budak je. Tak buat yang apa untuk lagi lah. Tapi kau hajar, tapi dia dia banyak agak promote. Ada orang kadang-kadang dia bagi promotion barang-barang dia. Sport Evo je promotion. Tak, sampai sekarang memang promotion je sampai sekarang. Wah, nampak kepada yang mana nak pergi sampai sekarang pun tak payah tunggu 19 bulan pun, sekarang pun masih lagi ada promotion dekat kedai. Boleh pergi ya. Kita orang ni dua orang mungkin akan datanglah. Kita ada running attire, kita ada gym, lepas tu kita ada woman. Cuma kids belum lagi lah. Kids insyaAllah akan datang ni. Kids ada. Tapi kids ada yang jersey bola yang lebih kita buat untuk AMD, untuk NFDP tu ada juga kita jual. Ada golf, ada cycling, bongs. Kita ada Figos. Golf brand sendiri ke? Brand local juga golf? Local brand. Buggy Mats. Nama brand tu Buggy Mats tapi local brand. Basikal Bongs, BONX, lepas tu futsal Figos, ada Figos. So yang lain semua datang daripada Sports Evo lah. Ada jersey bola, ada jersey futsal, ada jersey untuk running, ada lifestyle, ada cap, ada everything. Not too complete, tak complete sangat, tapi still there lah, 70% lebih kurang macam tu lah, 70% or 80%. Baju badminton macam ni, orang ni cakap kat bawah ni, baju badminton. Kalau kita pakai baju badminton bos, jersey punya kain lah kan, material jersey kan. So jersey material memang ada kat situ, jersey material nak pakai macam mana. So yang national team punya colour pun ada untuk Malaysia, biru, hitam, lepas tu red, merah. Ada baju collar kita ada 8 design. So ada 8 design baju collar. Biru,
hitam putih tu ada corak sikit, ada dia punya design-design sikit. So complete 8. Ada ada track suit hitam biru, ada quarter, ada sportik, lepas tu ada tight untuk perempuan, ada sports bra untuk perempuan, ada perempuan punya muslimah, untuk perempuan lah, backpack ada, luggage bag ada, bag golf ada. Sebelum pergi tu awak WhatsApp saya gambar bag awak nak bawa tu, sebab apa banyak sangat barang jadi cerita kat kita ni. Saya rasa macam nak kena bawa bag lagi yang besar tu, FM punya bag lagi besar tu. Dah pulang dah. Tak, maksudnya besar macam tu lah. Kalau tidak aku beli satu yang besar, ambil satu lah yang separuh besar separuh badan dia kan. Jadi kita buka ambil letak so satu bag lah. Banyak tu. Ada 8 color. Kita angkat dalam satu hari tu 19 hari bulan, kita angkat untuk 3 bulan je terus pakaian. Wow. Lepas tu ada JCL. Ha, itu tu SRX lah. Okay. Nak. Okay, orang cakap nak pergilah. Pergi. 19 hari bulan. Tolong. Dia, kalau tak boleh nak pergi kedai pun, kita ada online dah. Kita ada website. Lepas tu kita ada kat Shopee pun kita dah masuk dah. So boleh tengok kat situ. Tu bak dia ada promotion lagi tu, still ada sampai sekarang. Dia bagi diskaun 25%, 30%, banyak diskaun yang RM10,000 bagi. Boleh check lah, boleh check kat Shopee. Mana ada baju dah RM9 bos. RM10,000 je ada running RM29. RM39. Bagi dekat Evo Mall. Saya rasa paling mahal Kuti je. RM100 lebih. Yang lain semua bawah RM100. Ko, kita ambil yang tu, ko. Kita ambil yang tu. Itu kita punya sasaran pertama. Yang hoodie tu ada berapa color? Ada, yang lelaki ada dua color lah. Grey dengan black. Boleh kan? Dua color pun okey kan? Okey. Awak pakai color lain, saya pakai lain. Jangan pakai sama-sama. Ambil, bos. Ambil dua color lah. Ambil dua color. T-shirt dalam tu dalam 10-15 slide lah. Memandangkan rumah awak paling dekat dengan dia, baik awak tukar nama kedai tu terus, awak dekat. Saya kembangkan ke pagi. Ya, Shopee tu nama Sports Revo. Betul. Oh, hoodie on. Kat dalam Shopee tu kan kita selalu tanya kan, beli macam mana, nak buat macam mana, apa harga. So, tanya je kat dalam tu, saya punya staff akan layan awak. InsyaAllah. Okay. Yang kata tolong buat pin tu, saya tak akan buat pin. Dalam masa terdekat, saya akan bila saya dapatkan poster tu, saya akan up dekat saya punya Instagram. Anda yang nak pin tu, anda boleh tengok lah. Okay, alamat. Selepas poster tu siap. Kalau Syafiq Rahim tak buat poster tu pun, saya akan buat sendiri, tak apa. Tak ada, kita ada poster. Kita ada poster. Kita bagi Abang Hafizah poster apabila Astro Arena pakai Sports Revolution. Besok. Celah mana nak pakai aku? Dia function 19 bulan. Dia nak suruh kita up 19 bulan. Tak, saya cakap Astro Arena confirm nak pakai Sports Vivo lepas ni. Okay, baik. Confirm. Go. Kan, mana dah tahu. Confirm. Go, confirm. Confirm. Mana dah tahu lepas ni Abang Hafizah pakai baju PJ City ada Sports Vivo pula. Baik. Ni baju ni. Baju ni mana mana pernah beli baju? Dia punya muka semua nak free je, Pot. Dia yang nak free sebenarnya. Oho. Ko. Kalau kita pakai baju Syafiq Rahim, okey, kita pergi ambil dia. Kau telefonlah dia. Awak babak jahat ni, ho. Nombor satu awak tala saya. Wah, macam betul. Daripada itu hari saya pergi suruh pergi ambil. Dah sekali Zul yang ambil. Eh? Nampak? Itu hari kan masing-masing sibuk lah, tak sempat lah. Alah, mengalahkan Perdana Menteri. Masa tu kita pergi mana lah. Dia suruh aku ambil, tak sempat. Sebab saya dekat Gombak ke apa.
Zul sebab muka dia putih ko, semua baju masuk. Apa pula kena baju putih tu pun masuk pula. Man, dia dia muka baby face tu ko kita. Tak, saya memang buat. Tak, Zul muka TikTok. Zul muka TikTok. Orang hitam pun saya bagi bagi masuk. Saya ada buat barang. Oh, dia makan lah. Untuk orang hitam. Dia makan. Dia makan lah dalam diam-diam dia makan lah. Saya cakap eh. Alamak, minta maaf lah. Saya terlepas cakap lah. Mentah-mentah dia balik Dubai negara sana sejuk, dia dah putih kononnya pat. Ha 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 ha. Matilah nak. Aduh. Matilah nak. Matilah nak. Mantap. Oh. Padangan saya tengok, je ni. Makan makan bola tu tengah promote. Bagus, bagus, bagus. Kita tolonglah, kita tolong eh. Ini brand tempatan. Betul, betul, betul. InsyaAllah. Siapa lagi nak support kalau bukan kita kan? Betul. Betul. Lepas ni siapa-siapa yang ada akademi-akademi yang kenal-kenal mana-mana, bagi tahu je. Untuk budak-budak kecil kan. So bagi tahu je. Bagi special lagi. Kita bagi. Yang ni kita jumpa kita, kalau kita jumpa dia doang ko, selesai masalah dia ko. Betul. Kalau ada dia dia kalau mana macam tak, dia macam akademi-akademi tu, siapa yang nak JC ke apa boleh, dia akan bagi special special punya harga. Betul, betul. Dia akan dia akan tolong lepas situ macam macam kita up dia nampak. Kita up dia nampak. Gini dia, gini mana dia barang-barang macam tu. Sikit je, tapi nampak lah. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, 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 sampai. Jadi kan sekarang ni kan akademi-akademi, diorang main apa, rimau apa semua kan. Diorang dah banyak dah start aktif balik kan. Boleh. Wah, bukan akademi je. Mana-mana tim bola pun boleh. Diorang, jenama Sport Ribu ni boleh bantu lah. Ya, yeah, betul. Dia ada pakai password Hafizal Ahmad and Syukuradan, dia akan dapat diskaun extra. Ah tu. PM tepi copot. Akademi Penggerang FC. Boleh, 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 boleh. Nanti pergi PM je tu. Pergi PM. Ah, PM dapat tu password dia, nak dapat lagi banyak diskaun Hafizal Ahmad dan Syukur Adan. Ha, cantik. Mahal lah. Hey, dia punya jawapan tu. Ha, cantik. Mahal lah. Aduh. Sebab macam mana lah aku boleh masuk ni. Waktu nyari-nyari nak keluar lah tadi, maki tadi. Siapa? Siapa lagi? Dia nak dia nak maki Syafiq Rahim ni. Eh, nyumpah orang Melaka tu maksudnya rapat. Nah, tengok. Nyumpah orang Melaka tu maksudnya rapat. Kalau tak nyumpah dia tak rapat. Tapi ni, ini dia punya menyumpah dia tahap dewa dah ni. Tapi sebelum kita mengakhiri ni, siapa-siapa pasukan-pasukan yang inginkan JC, inginkan baju travelling dan inginkan segala-galanya untuk brand local brand kita Sport Revo, boleh melayari di Shopee, di website Sport Revo. Jadi boleh dapatkan harga yang berpatutan. Nak murah, tahu hashtag Hafizal Ahmad Syukur Adan. Harga akan dibagi dengan harga yang terbaik dari ladang. Wih, gila lah dia belajar dia. Come on lah, Pot. Satu bulan aku duduk Astro, Pot. Maki orang. Eh, sekarang, eh, Pot. Sekarang kalau handover kat dia, so kata, ko, kita nak break dulu. Eh, dia boleh cakap lah. Kita akan berehat seketika. Jangan kembali selepas. Dia boleh buat tau. Wih, mantap, Pot. Saya nak tunggu tu, eh. Betul, saya nak tunggu tu, eh. Saya nak rakam. Kau tak payah sibuk-sibuk jadi pengulang sukan dan kau pergi meniaga lah. Saya main bola. Kau main bola sampai kau dah tak larat. Lepas tu kau miaga sampai kau kaya raya. Tak payah sibuk-sibuk lah. Lepas tu kau tahu kau sponsor kita orang ke? Saya support tang tu lah. Saya support tang tu. Saya support tang. Weh, mana ada harga mahal kau. Aku dah beritahu dah. Hashtag Hafizal Ahmad Syukur Adan akan dapat special prize. Amin nak kena orang dulu lah. Eh, serius. Kalau
Dia senang cerita macam ni lah. 19 bulan, saya dengan Syukur akan ada dekat ke Sport Evo. Kita meriahkan sama-sama. Untuk cara copot cerita tadi pun berapa banyak barang ada kan? Berapa banyak barang ada. Jadi kita belilah siapa yang kaki golf, kaki futsal. Ya, betul. Kaki golf, futsal, kaki basikal. Basikal, running, semua ada. Janganlah cakap pasal sports vivo je, oh bola je. Tak. Kita bawa sports attire. So, lifestyle ada. Lepas tu, running, gym, woman, golf. Semua ada. Semua ada. Bukan bola je. Tapi kelebihan dekat Sports Evo ni sebab Sports Evolution ni dia punya belakang adalah orang sukan. So, contoh, yeah, betul. Latar belakang dia orang sukan. So kita tahu material-material untuk guna keselesaan. So kat situ lah jadinya. Lepas tu kalau mungkin saya kurang pengalaman, saya nak minta Wadan, Hafiz Alamat, orang yang sukan, orang yang bersukan. Ko, kita tak. Ko, kalau kita pergi tiga orang, Ko, kalau kita pergi tiga orang, okey Ko? Siapa seorang lagi? Function tu siapa nak baca doa? Ustaz Razman. Aduh, kau ni buat aku sakit kepala lah. Aduh. Kita kencing dia dulu, kita kata, Man, pagi ni kena pakai sebab ada ustaz-ustaz semua, kena pakai jubah semua kan. Kita pakai jubah lah pagi kan. So, kita tak pakai jubah. So, Ustaz Razman baca doa bagus, pandai. Wow. Sedap. Tak, tapi bila baca doa tu, faham lah. Kalau dia baca doa, dia bercakap pun macam, yelah, dia sebab, so, dia lupa nak beritahu Pot. Dia pun bakal jadi pengulas tau. Oh, bagus lah. Tahniah. Razman. Tahniah. Macam mana orang tu boleh jadi pengulas? Ya? Tahniah. Tak, sebab dia, muka dia pun datang suci, elok. Kan? Tapi masa mula-mula masuk live tu goyang lah. Dia tengok cukup. Dia ni dah lama, dia tak buat apa-apa lah. Tapi dia tengok Syarum tulis macam-macam. Fuh, dia macam meniru lah, macam periksa lah tengok. Tapi Man bagi apa? Itu. Apa dia? Mahali tu. Tapi kan, bagusnya Astro ni, dia memberi peluang kepada orang-orang pemain-pemain lama sebenarnya untuk... Sebenarnya kau jadi pengulas, jadi pandit ni sebenarnya ilmu yang kau dapat adalah satu part daripada segi coaching tau pun. Kita buat analisis game tau. Sebab selama ni kita tak tahu apa benda tu. Jadi bila kata jadi pandit, kita nak buat analisis kekuatan ni, kelemahan pasukan ni. Jadi banyak agak knowledge lah yang kita dapat. Betul. Ilmu. Satu pun ilmu. Benda-benda ilmu ni bukan senang kita nak dapat kalau kata tak ada orang memberi pendedahan kan. Betul. So far alhamdulillah lah. Adalah ilmu-ilmu daripada Astro tu. Nasib baik saya tak pergi tu. Tak boleh. Betul. Serius. Kalau kata awak Razman cukup, oh, masak kita. Serius. Nak handle tu, nak intro tu. Mungkin kita sembang macam kat kedai kopi. Oh ya, betul. Kan takut kalau kau ada takut mencarut keluar. Itu satu, Razman senyum. Dah lah saya duk cakap pasal team. Oh, okay, ni. Sekali balik national team. Kau main sekarang, apa kau rasa? dia bila dia terlepas kan, dia cakap, tadi aku dah cakap apa tadi ya? Dia macam, okay tadi kan? Saya tak pandai tu. Kalau sembang-sembang macam ni, mungkin boleh lah. Kalau saya tengok analisis yang tengok dalam kat paper tu, saya cakap, oi gila lah, macam mana kat bahasa baku ni, sekolah ni, bahasa pengulas. Mana nak cakap ni Oi, mau ke laut bang. Tapi kalau si Syukur, okay, Razman mula-mula
Razman ni pandai dia. Dia tengok keadaan tu. Dia tengok lah masa, dia tengok syukur sikit, dia tengok ni. Lepas tu dia ambil. Dia ambil lepas tu dia okey lah. Ha. Awak bayangkan nak suruh Indra keluar statement. Ha, Indra itu yang saya tengok. Cakap ya Indra. Tanya aku, eh kau eh? Indra. Oh, tapi dia paling tenang pun. Yeah. Betul. Dia tak payah bawa, dia tak ada kertas apa-apa pun. Dia tenang, flowers dia cakap. Ui, gila lah saya cakap. So, respect lah, respect. Serius. Respect. Bukan senang tau. Betul saya cakap, bukan senang. Bukan satu benda yang mudah untuk nak buat benda dalam. Tak, kau main bola dulu. Sebab kau tengah main bola, tak boleh. Bukan, saya mungkin lepas bola. Tak, kau boleh cakap. Awak boleh cakap, tapi main bola dulu. Sebab ketika main bola, kita nak komen orang nanti, orang cakap, kau macam bagus-bagus kan. Kau dah berhenti main bola, nanti kau tahu lah. Tapi kita tak tahulah rezeki yang akan datang mana kan. Kita nak menidakkan pun tidak, nak menye pun tapi, tak. Tapi untuk makluman awak, awak on my list tau, asalnya. Tak, serius. Serius, ini bukan lawak-lawak. Awak on my list. Ui, bah, saya cakap bahawa benda ni lah saya paling tak boleh sekali. Adik datang live. Macam nak pergi dinner. Style kena jaga. Kedai dia dah buka belum tu? Penampilan kena jaga. Tapi bagus lah, bagus. Serius. Adik, Razman, Mahali. Bagus. Subra, jangan lupa Subra. Subra. PE biasalah kan. Subra. Gambar dia gegau ke ataupun lain aku teruk ni, Ban? Tak, itulah dia lain dia. Lain dia kan? Lain dia. Tak ada. Memang tak ada. Nak cakap dengan bini tak payah buat live lah. Bukan, bini tanya anak order air tadi tak dapat ke? Tak dapat. Boy, kau cuba gerak kepala. Okay. Lagi 5 minit. 5 minit kita habis. Okay, 5 minit kita habis. 5 minit saya kena... Okay. Temu janji kita. Baik. 19 bulan kita... Bot, nanti bagi buat. Kami punya poster tu. Cukup, besok orang pergi pasawah. sudah-sudah le. Esok orang pergi pasawah. Okay lah. Tak ada, 5 minit ni lah. Senyum, minit. Awak bagi poster nanti kita wawarkan. Kau serius kau kita pergi kau? Gila. Saya tapi jangan pergi awal lah. Cepat Rahim, cepat Rahimnya kedai. Bangi. Jangan pergi awal sangat. Takut pagi tu ada training. Lepas training boleh ya? Sudah nak SPM ni. Pulaklah cara. Ya. Jadi yang tengah tengok ni yang ada anak ambil SPM ke apa benda ke, good luck eh. Lepas habis ujian betul. Sebab SPM tengah mula, COVID pun tengah naik 20. Okay, say hi tuan ke. Hi. Ya, Omicron ni jahat lah eh. Cepat. Cepat mengebak. Tu yang kes tinggi tu kot. Dalam masa yang sama juga, saya nak tolong kawan-kawan. Selain pada Syafiq Rahim, kepada anda yang ada area-area Kuantan yang nak buat swab test, boleh hubungi Razman Roslan lah. Ya. Betul. Itu pun juga itu eh, pun dekat kafe kan, dekat PPNS. Kafe tu ada, tak dia 22 bulan. Betul. 22 bulan. Kafe. Saya tolong kau. Nak lepak boleh lepak kat situ lah. Lepas tu bos pun macam ke sekarang. Lagi apa salai. Bos dah. Tak ada dah. Dia sekarang ni dia fikir assistant coach dia pakai dia fikir marker dia kat mana.
Maka silap susun kan. Macam nak angkat beam, nak angkat tiang kan, bawa stopwatch, jam lain, detail lain. Tapi tapi masa mula-mula tengok gambar yang awak pakai stopwatch tu kan, macam tak percaya, macam nak gelak pada ni. Ish. Stopwatch gantung kan. Mantap, mantap. Okay. Okay, Pot. Go. Alright. Okay. Okay. Eh, jangan lupa Pot. Selamat Pot. Nanti bagi, nanti bagi beritahu tu eh. Baik, jaga diri. Take care. Stay safe with family. Fuh, cakap putih lah. Dah dah belah lah. Sejak saya sepatak Moskow ni, saya dah pandai cakap Cinggis. Alah, ni dah Melayu. Kau belah lah. Thank you, eh. Thank you. Thank you. Selamat. Assalamualaikum. Hey, Ban. Okay, kita pun dah pukul hampir pukul 2 ni. Selamat. Terima kasih semua yang mendengar dan bagi komen. Nanti jumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.